terlibat di semua film Avengers, empat-empatnya. Film pertama saya itu Iron Man, Iron Man 1, 2, akhirnya Transformers segala macam, dan ya terakhir ngerjain Rengo. Saat ini, ragam film animasi mewarnai layar televisi atau gawai. Disukai segala usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Adalah Si Huma, film animasi perdana yang diproduksi oleh Perum Produksi Film Negara, PPFN bekerja sama dengan UNICEF, dan tayang di stasiun TVRI pada tahun 1983. Dunia animasi di Indonesia semakin berkembang, melahirkan para animator yang mampu menciptakan film animasi yang kreatif dan inovatif. Hasil karya yang lekat dengan kehidupan masyarakat mendapat tempat di hati, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan mampu bersaing dengan film animasi asal Jepang yang telah merajai dunia televisi di Indonesia. Kini, dunia animasi berkembang pesat di Indonesia, dari hiburan, pendidikan, bahkan menjelma menjadi sebuah industri kreatif, bagian dari industri 4.0. Kita di ruangan ini yang bakal selamat. Apa yang bisa kita lakukan kalau begini? Berdasarkan data Asosiasi Industri Animasi Indonesia, AINAKI tahun 2020, dalam rentang tahun 2015 hingga 2019, industri animasi Indonesia tumbuh pesat hingga 153%, dengan rata-rata kenaikan 26%. Per tahun. Lihat dari segi market, kita ini sangat potensial. Itu yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengembangkan subsektor animasi ini. Tahun 2015 gitu ya, sebelum pandemi, kita itu sudah mendapatkan dari subsektor animasi ini sekitar 238 miliar. Di 2019 dia naik menjadi 602 miliar rupiah. Itunya apa namanya, pendapatan dari industri animasi. Nah, terjadilah pandemi. Tapi ternyata turunnya juga tidak banyak, Mbak. 2020 ketika pandemi itu 510 miliar 2020 pendapatannya. Ini setelah pandemi dia bounce back lagi. Jadi malah saya ngelihat bahwa di sektor animasi sebenarnya ketika itu dilakukan di rumah, kan kebanyakan orang, anak-anak itu bermainnya di depan komputer ya pastinya ya, animasi ya, itu bisa dilakukan ketika di rumah. Jadi, ini juga akan menjadi meningkat dengan pesatnya nih, saya yakin akan hal ini bahwa nanti pada tahun 2020-an bisa naik cukup tinggi ke depannya gitu, subsektor animasi. Pertumbuhan industri animasi semakin berkembang dengan tingginya permintaan produk animasi untuk tayangan televisi dan aplikasi digital. Menurut data AINAKI tahun 2020, industri animasi di Indonesia mampu menyerap 24.000 tenaga kerja dan 5.771 animator yang didominasi oleh para generasi muda. Kenapa dia padat karya? Dalam membuat satu film animasi itu membutuhkan banyak orang. Jadi biasanya itu scene-nya itu dibagi-bagi. Kan mulai dari pertama proses membuat gambar awal sampai kemudian di menggunakan komputer itu tuh membutuhkan berapa orang. Saya pernah melihat sebabnya di ada dua tempat yang saya pernah melihat. Satu di Batam, saya lihat satu di Jakarta di studio salah satu TV yang mempunyai program animasi. Jadi itu memang satu, membuat satu film itu bisa melibatkan sekitar 50 orang. Banyak menyerap tenaga kerja muda di Indonesia. Dan tadi kita bicara itu bukan hanya penciptaan lapangan kerja ya, kalau saya melihat bahwa sektor animasi ini kaitannya erat sama entrepreneurship. Jadi mereka yang bukan hanya ingin bekerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Kunci pengembangan industri animasi di Indonesia, yakni meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan animasi. Karena itu pemerintah mendorong pertumbuhan sekolah animasi dan juga studio animasi. Orang Indonesia itu ya animator paling handal. Kenapa saya bilang paling handal? Ya karena satu animator di Indonesia mampu mengerjakan modeling, texturing, mapping, terus animatic, bahkan rendering dikerjakan oleh satu orang. Sementara industri besar di Hollywood seperti Pixar gitu, Disney gitu, itu kan spesifik. Di Indonesia bisa semuanya gitu. Nah, oleh sebab itu kita dari pendidikan khususnya kalangan akademis ingin membuat situasinya lebih baik dengan cara ya kita membuka jurusan animasi di mana kita menjelaskan workflow animasi yang baik dan benar itu seperti apa. Ya satu-satunya cara untuk menciptakan pendapatan tadi adalah dari grassrootnya, yaitu pendidikan, di mana kita menciptakan generasi animator yang hebat dan industri siap menampung untuk memajukan industri animasi. Jadi memang untuk memajukan animasi Indonesia ya harus integrated dari hulu hingga ke hilir. Saat ini sekolah animasi mulai tumbuh di Indonesia untuk mencetak para animator handal. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat sekitar 105 sekolah menengah kejuruan dengan jurusan animasi dan juga ratusan sekolah nonformal. Beberapa sekolah animasi di Indonesia lahir dari tangan dingin para animator handal yang turut mendorong pertumbuhan dunia animasi di Indonesia dengan turut mencetak para animator muda. Adalah Roni Gani dan Andre Surya, merupakan dua animator berprestasi Indonesia yang telah lama berkiprah dalam industri animasi internasional. Sekolah animasi yang mereka dirikan yakni Bengkel Animasi dan Inspire School of Digital Art, ESDA, menjawab kebutuhan Indonesia akan animator muda, berkarya, dan kreatif.